ridhonya Allah ada di sini di rahmatnya Nabi Adil. Lalu sering-sering aja kemari. Roni Samani itu hampir tiap hari kalau malam tahajud cuma ngusap rambutnya Nabi Adil. Iya betul? Iya betul. Dari omset 20 juta per hari sampai sekarang omsetnya dia 250 juta per hari. Ngusap aja. Satu kampung. Iya, dia kan di sini jalan sama istrinya, takut ngusap rambut ibu yatim kan. Jadi di belakang istrinya terus tuh yang jagain. Ya, memang terkadang pasti gini, keyakinan kita ini sudah yakin gitu. Kadang-kadang terkalahnya dengan ya orang punya istri gitu ya. Atau kita punya udah punya tanggung jawab, kita yakin lah hari ini insya Allah memberikan rezeki bisa gitu kan. Tapi dari rengekan istri dengan anak itu bisa akhirnya jadi berubah. Dulu, itu, ya, teknisnya. Lo mesti rajin usap rambut anak yatim bos hampir tiap hari. Nah, Roni Samani itu milih yatim kita karena yatim kita tuh ada 3 kriteria. Yatim kurung, yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya seperti Nabi Muhammad SAW. Yatim tahajud, yatim yang hobinya sholat tahajud aja. Yatim umroh, anak yatim umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tapi udah nyumbat tuh ajar aswad, udah umroh. Nah di sini kita tiga-tiganya tuh kuat ada. Nah Roni tuh pakai itu. Coba lu pakai aja di sini kalau malam. Kalau Roni mah tiap hari dia. Pokoknya tutup toko, tahajud, pulang tahajud pulang. Tapi kan omsetnya sekarang 250 juta per hari. Dari 20 juta per hari waktu datang ngerenek-ngerenek dengan utang 30 miliar. Sekarang kan dia udah lunas. Nah lu tinggal usap aja rambut anak yatim. Lo bersyukur kalau kesini istri lo gak ngikut, jadi lo bisa merepet-merepet mengintip-intip ibu yatim. Kalau Roni gak bisa bos, istrinya ngintilin terus. Karena dia lihat ibu yatim di sini bohai, bohai. Yalah, baru umur 14 tahun udah nikah, terus suaminya tabrakan meninggal. Atau suaminya kan tinggalnya di kaki Gunung Salak, lembah, merokok, jadi rata-rata paru-paru basah. Jadi di sini ibu-ibu yatim umurnya masih muda, baru 15 tahun. Baru 15 tahun, paling tua 16 tahun. Kalau ibu bapak dan ibu lihat ada ibu-ibu yang udah pada tua, itu neneknya. Neneknya, neneknya aja masih montok. Lagi?